وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Idza tashahhada ahadukum," apabila seseorang kamu membaca tasyahud, artinya tahiyat akhir dalam sembahyang. Ini yang dimaksud bukan tahiyat awal, tahiyat akhir. Kalau sembahyang subuh ya satu itulah. Kalau maghrib kan ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Zuhur ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Ini dibaca sewaktu tahiyat akhir. Hukumnya dalam mazhab kita Syafi'i sunnah muakkadah. Bagi mazhab sebahagian ulama, terutama Daud Az-Zahiri, hukumnya wajib. Tertinggalnya rosak sembahyang. Ada sebahagian mazhab ulama yang demikian. Yang doa nih mesti dibaca dalam tahiyat akhir. Kalau tak baca, batal sembahyang. Itu ada sebahagian ulama. Mazhab kita Syafi'i tak? Dia sunnah muakkadah aja, sunnah. Apabila seseorang mengucapkan tasyahud duduk dalam tahiyat akhir, fal yasta'iz billah min arba'in, hendaklah berlindung kepada Allah Ta'ala daripada empat perkara yang besar-besar. Jangan bagi jumpa lah yang apa benda ni besar sungguh. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada azab neraka jahannam. Jangan main-main. Neraka jahannam ni jangan main-main lah. Kata saya tak apa, tak boleh. Jangan main-main. Seumur hidup saya, itu saya pernah cerita kat tuan-tuan. Saya pernah jumpa seorang perempuan. Dia cakap depan saya. Saya duduk, teringat dia pun badan masa macam getak sikit. Dia ni berkelahi dengan suami dia. Suami dia bopi saya ke rumah dia. Minum teh lah. Dia tahu dah, kata ustaz ni main nak kuliah ke dia. Kan apa, betul dia apa? Dia mana? Elok saya duduk, dia pun syarah lah kata saya. Ustaz, saya ni tak payah lah kata, kalau neraka pun neraka lah ustaz. Ui, kata saya tak pernah dengar, seumur hidup baru sekali tu dengar. Orang Kedah ni, bukan orang lah, perempuan. Tapi tak ada, aku perempuan ni tak ada lah, orang lain lah. Ini tak ada, ha, ni bebek belakang ni lah. Dia boleh cakap macam tu, saya pun tak mula nak bersyarah lagi lah. Bukan. Dia pun tahu dah, suami dia bawa balik ke rumah dia ni, nak bagi kuliah ke perempuan dia lah. Dia bagi kuliah kat saya dulu lah, kata cengih semua lah orang ni. Tahu dah. Ih, saya ni ustaz kalau neraka pun neraka lah, dia kata. Ih, kata makcik berani teratur semua. Saya habis bagi dia bersyarah lah, habis. Sama habis muda dia lah, baru saya nak bersyarah. Ya kan? Lah saya tanya lah. Kata makcik tu neraka ni panas tak ke mana? Kata panas tu tak ke mana, panas neraka. Panas lah betul lah. Nah, kata tak kena. Siksaan orang yang paling ringan dalam api neraka, seseorang yang berdiri di atas batu yang besar, bara api neraka, menggelagak otak yang ada di kepala dia. Itu yang paling ringan. Ringan pun tak ada. Itu makcik boleh tahan ya? Tanya balik kita. Senap. Maka tahan, kenal. Ya kan? Boleh tahan ya makcik? Berdiri di atas bara api neraka, mendidih otak ada di kepala. Ui, panas semua, bukan main-main. Itu karena itu kita disuruh berlindung, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Jangan sampai macam cakap lagu tu, cakap besar sungguh. Nak melawan Allah Ta'ala, ya kan? Pasal tak mau diberi nasihat. Artinya, saya ni derhaka kepada suami saya, masuk neraka pun tak apa lah. Macam tu lah. Maksudnya, jangan sampai taratu lah. Pasal apa? Mencabar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya kan? Kalau doa lah ustaz bagi saya ni boleh baik dengan suami saya, tak apa lah. Itu maksud kita tu. Itu yang dia tak mau nak berdamai tu, tak mau. Dia nak berkelahi juga. Lah ni suami dia tu meninggal lah. Dia ada lagi lah. Jadi yang pertama melindung, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, jahannam. Neraka jahannam, neraka yang paling pedih. Neraka ada berapa hari tu? Tujuh kan? Tuan-tuan ingat nama dia semua? Jangan tak ingat. Pasal nak baca Allahumma ajirni minan nar berapa kali? Lepas sembahyang maghrib tujuh, lepas sembahyang subuh pun tujuh. Kalau tu imam baca tiga, tambah lagi empat, bagi cukup tujuh. Baca tiga, tiga tutup dah pintu, empat lagi duk nganga.
Bayangkan setiap satu, tujuh pintu api neraka. Pertama Jahannam, yang kedua Jahim, yang ketiga Hutamah, yang keempat Sakar, yang kelima Sa'ir, yang keenam Laza, yang ketujuh Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tak ikut, tapi kena ingat semua lah. Boleh catik dah? Kan sekali lagi? Malang, catik elok. Pertama Jahannam, yang kedua Jahim, yang ketiga Hutamah, yang keempat Sakar, yang kelima Sa'ir. Itu nama itu semua ada dalam Quran ya. Lima Sa'ir. Yang keenam Laza. Nah, lam zot ya Laza. Nazza'atul lishawa. Yang ketujuh Hawiyah. Boleh ulang? Keliau semua ni? Kalau tak keliau saya ulang lagi sekali. Paham mana? Ulang lagi tak apa lah. Kepada paksa-paksa tak kenal ya kan? Macam makcik itu paksa-paksa tak kenal buat apa? Catik lagi sekali, sampai tiga kali cukup lah kono. Pertama Jahannam, yang keduanya Jahim, neraka Jahim, yang ketiganya Hutamah, yang keempatnya Sakar. Sin Qaf Ra Sakar. Yang kelimanya Sa'ir, azab Sa'ir. Yang keenamnya Laza. Yang ketujuhnya Hawiyah. Bayanglah bila kita baca Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Tujuh-tujuh itu tak mungkin. Baik. Jahannam ni ibu dia lah. Dia punya paling dahsyat. Cuma bahasa Melayu ni jahannam ni kosak. Itu apa bahasa kasak segala. Cakap kedah kasak jahannam, jahannam nasi gitu. Kosak nasi, besi.